Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya belikan kepada Tuan Pengurus Majlis, kepada Ustia dan juga para petugas yang telah bertugas untuk memastikan program kita dapat berjalan dan juga berlangsung dengan baik, dan juga kepada mereka yang sama-sama memberikan sokongan dan juga dukungan untuk memastikan program kita dapat berjalan sebagaimana yang telah kita jadualkan, dan juga kepada mereka yang sama-sama memberikan sumbangan, bantuan dan juga dalam berbagai bentuk untuk memastikan program Majlis Ilmu ini dapat kita laksanakan secara berterusan, secara istiqamah. Yang saya hormati dan saya kasihi terpuan muslimin dan juga muslimat, dan juga kepada sidah hadirin sekalian, berserta juga kepada seluruh mereka yang dapat bersama dengan kita pada pagi ini, iaitu pagi Jumaat, iaitu pagi yang penuh dengan kemuliaan, sebagaimana juga dengan kemuliaan yang ada pada bulan-bulan dalam Islam. Setiap bulan dalam Islam mempunyai kelebihan dia, mempunyai keistimewaannya. Tetapi dalam kalender Islam ada 3 bulan yang lebih istimewa yang mempunyai lebih banyak kelebihan dan juga fadilat dia, iaitu bulan Rejab, bulan Syakban dan juga bulan Ramadan. Dan kita tinggal beberapa hari lagi nak masuk bulan Ramadan. Sebab itulah bulan Rejab juga dikenali sebagai iaitu bulan untuk kita menabur benih. Bulan Syakban merupakan bulan untuk kita menyiram tanaman, dan juga bulan Ramadan merupakan bulan untuk kita menuai hasilnya. Sebab itulah untuk memetik buah pada bulan Ramadan, kita mula menanam pada bulan Rejab, iaitu dengan melaksanakan berbagai bentuk amalan-amalan, sama ada amalan yang fardu ataupun amalan yang sunat. Dan bulan Rejab juga dikenali sebagai bulan untuk kita menyucikan badan. Bulan Syakban merupakan bulan untuk kita menyucikan hati kita. Dan juga bulan Ramadan merupakan bulan untuk kita menyucikan roh dan juga jiwa kita. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, bulan Rejab juga dikenali sebagai bulan untuk kita bertaubat. Bulan Syakban merupakan bulan untuk kita melakukan muhasabah, iaitu melakukan koreksi pembetulan kepada diri kita sendiri. Dan juga bulan Ramadan merupakan bulan untuk kita bermujahadah, iaitu lawan dengan nafsu, didik nafsu, padu nafsu itu ke arah kebaikan. Dan bulan Rejab juga dikenali sebagai iaitu bulan untuk setiap amalan yang kita lakukan maka akan digandakan sebanyak 70 pahala. Dan siapa-siapa yang melakukan amalan pada bulan Syakban maka akan lipat kali gandakan sebanyak 700 pahala. Dan siapa-siapa yang dapat melakukan amal ibadat pada bulan Ramadan maka akan lipat kali gandakan sebanyak 1000 pahala. Dan ini menunjukkan bahawa iaitu bulan-bulan ini mempunyai banyak dia punya kelebihannya, dan terutamanya pada bulan Ramadan yang dikenali sebagai penghulu kepada segala bulan, bulan kemerdekaan, bulan kemenangan, bulan kekuatan, iaitu bulan di mana Al-Quran diturunkan. Dan pada bulan Ramadan juga merupakan bulan untuk kita melipat kali gandakan amal kebajikan kita. Sebab itulah kita kena rebut iaitu bulan-bulan ini, terutamanya pada bulan Ramadan, iaitu untuk meningkatkan bukan saja amalan kita tetapi juga sedekah kita, infak kita, wakaf kita, termasuk juga sumbangan kita kepada Islam. Kerana kalau kita tidak membantu perjuangan Islam maka akan berlakulah kerosakan kepada agama Islam. Kerana musuh-musuh Islam mereka tengah tunggu iaitu untuk menyerang agama Islam melalui berbagai bentuk pendekatan, termasuk juga menggunakan ideologi-ideologi ciptaan manusia, sama ada ideologi yang bercanggah dengan agama Islam, ideologi yang memisahkan agama daripada kehidupan iaitu sekularisme, termasuk juga ancaman daripada yang wujud dalam masyarakat Islam, iaitu wujudnya satu golongan yang disebut sebagai golongan anti hadis. Sebab itulah kita perlukan ilmu untuk berdepan dengan golongan ini. Dan kehadiran kita pada majlis ilmu pada pagi ini alhamdulillah bukan saja dapat meningkatkan keilmuan kepada kita semua, kerana bila kita sebut tentang ilmu dalam Islam, kalau kita nak belajar ilmu dalam Islam sampai mati pun tak boleh habis belajar, iaitu contohnya ilmu yang berkaitan Al-Quran. Kita mempunyai berbagai-bagai jenis ilmu yang berkaitan Al-Quran. Kita ada ilmu riwayat Al-Quran, iaitu ilmu yang berkaitan dengan sejarah Al-Quran. Kita ada ilmu dirayah Al-Quran, iaitu tentang makna-makna dalam Al-Quran. Kita juga ada ilmu kiraat, ilmu tilawah, ilmu tajwid dan juga sebagainya.
Begitu juga dengan hadis. Bila kita sebut tentang hadis, kita mempunyai berbagai-bagai jenis hadis. Kita ada hadis mutawatir, kita ada hadis masyur, kita ada hadis ahad dan juga hadis mursah. Dan hadis pun kita boleh bahagikan kepada berbagai-bagai jenis hadis, iaitu hadis mutawatir wajib untuk kita terima, hadis sahih sah untuk kita guna pakai dan juga boleh kita gunakan untuk berhujah, hadis hasan hadis yang baik yang boleh kita amalkan dalam kehidupan. Dan dalam masa yang sama kita juga ada hadis yang daif, iaitu hadis yang lemah dan juga hadis yang maudhu, iaitu hadis yang palsu. Sebab itulah bila kita sebut tentang hadis ni yang berlaku pada umat Islam pada hari ini, iaitu ada di kalangan segelintir umat Islam, mereka bukan saja menolak hadis tetapi mereka menentang hadis. Mereka menyalahkan hadis sebagai punca kepada segala masalah yang berlaku dalam masyarakat Islam, masalah perpecahan, masalah kemiskinan, masalah kemunduran, masalah kepekuan, masalah ketinggalan dalam pelbagai bidang kehidupan. Semuanya disalahkan kepada hadis. Padahal hadis tidak bersalah, tuan. Iaitu punca umat Islam hidup dalam keadaan mundur apabila kita tidak lagi menjadikan Al-Quran dan juga hadis sebagai rujukan utama kita. Apabila kita tidak lagi beramal kepada agama Islam, kita mulai tinggalkan agama Islam. Iaitu kalau kita tengok kepada orang Yahudi, walaupun Yahudi itu merupakan musuh yang paling jelas kepada orang Islam, sebab disebut dalam Al-Quran, orang-orang Yahudi dan juga Nasrani, mereka tidak akan reda sehingga umat Islam mengikut cara hidup mereka. Tetapi orang Yahudi tidak pernah tolak hadis. Orang Yahudi sebaliknya, mereka mengkaji tentang hadis. Pasal apa orang Yahudi kaji hadis? Sebab mereka cukup takut pada hadis. Sebab banyak daripada hadis-hadis yang Nabi sebut sudah menjadi kenyataan. Di antara hadis-hadis yang sudah menjadi kenyataan yang sudah berlaku pada hari ini, dan setengah daripada hadis itu sedang berlaku, dan ada di antara hadis akan berlaku, cuma bukan pada masa kita tapi pada masa yang akan datang. Dan di antara hadis-hadis yang Nabi pernah sebut yang sudah menjadi kenyataan, terutamanya hadis-hadis yang berkaitan dengan akhir zaman, iaitu Nabi pernah bersabda yang bermaksud, iaitu pada akhir zaman umat Islam ibarat buih-buih di atas lautan. Walaupun umat Islam cukup ramai, cukup banyak, tapi umat Islam dalam keadaan cukup lemah, mereka dalam keadaan yang tidak bermaya, mereka ibarat buih-buih di atas lautan. Apabila datangnya ombak, datangnya ribut, datangnya badai, datangnya taufan, datangnya gelombang besar, maka hancurlah buih-buih tersebut. Dan itulah kedudukan umat Islam pada hari ini, iaitu dalam keadaan berpecah belah sebab kita tidak lagi berpegang kepada ajaran agama Islam yang dibawakan oleh baginda Rasulullah, tuan. Sebab itulah terselian. Dan ada lagi satu hadis di mana Nabi pernah bersabda yang bermaksud, iaitu Islam itu asalnya dagang dan akhirnya akan kembali menjadi dagang. Maksud dagang dekat sini bukannya nasi dagang, tuan. Dagang dekat sini maksudnya asing, iaitu Islam itu asalnya asing dan akhirnya akan kembali menjadi asing. Terbukti pada hari ini Islam menjadi semakin asing kepada orang Islam, iaitu contohnya masjid, iaitu orang Islam sudah tak mahu lagi datang ke masjid. Masjid dibiarkan kosong dan juga sepi, iaitu kadang-kadang bilangan tiang dalam masjid lebih banyak daripada bilangan jemaah dia. Iaitu walaupun masjid dekat dengan rumah, daripada rumah kita boleh tengok masjid, daripada rumah kita boleh dengar suara azan masjid, tapi kita tetap tak mahu datang ke masjid. Jadi ini merupakan bukti bahawa Islam menjadi semakin asing, Islam kembali menjadi dagang, tuan. Sebab itulah terselian. Dan bila kita sebut tentang hadis Nabi, orang Yahudi mereka mengkaji hadis. Banyak hadis-hadis yang mereka kaji, dan ada satu hadis yang dikaji oleh orang Yahudi, hadis di mana Nabi pernah bersabda yang bermaksud, iaitu kalau ada seekor lalat jatuh ke dalam air minuman kita, maka celuplah kedua belah sayap itu dalam air minuman tersebut. Nescaya pada salah satu daripada sayap itu ada penawar dia. Dan terbukti orang-orang Yahudi, para saintis dia pergi buat kajian, dan kajian yang mereka buat mendapati bahawa pada lalat memang ada penawar, dan mereka sudah berjaya keluarkan penawar yang ada pada lalat untuk mengubati berbagai jenis penyakit, tuan. Sebab itulah bila disebut tentang hadis, hadis terbahagi kepada dua. Satu disebut sebagai hadis asy-syarif, satu lagi disebut sebagai hadis qudsi. Jadi apa beza antara hadis asy-syarif dengan hadis qudsi? Hadis asy-syarif itu maksudnya hadis yang datang daripada Nabi dengan bantuan ilham daripada Allah. Itu namakan sebagai hadis asy-syarif. Hadis qudsi pula maksudnya iaitu firman Allah. Firman Allah yang disampaikan kepada Nabi dalam bentuk wahyu.
kemudian disampaikan oleh Nabi kepada umatnya dalam bentuk kata-kata Nabi. Itu namakan sebagai hadis qudsi. Membezakannya daripada hadis asy-syarif. Dan kita juga biasa dengar tentang hadis 40. Apa itu hadis 40? Hadis 40 itu merupakan kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi, iaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan akidah, hadis-hadis yang menyentuh persoalan yang berkaitan dengan tauhid. Tetapi kalau kita rujuk kepada kitab hadis 40 dan kalau kita baca kitab tersebut, sebenarnya dalam hadis 40 bukan setakat mengandungi 40 hadis tapi lebih daripada 40 hadis. Cuma kita sebut dia sebagai iaitu hadis 40. Sebab itulah kita kena belajar ilmu yang berkaitan hadis supaya kita boleh ambil iktibar, kita boleh ambil pengajaran, kita jadikan hadis sebagai sumber perundangan, hadis sebagai sumber hukum, hadis sebagai sumber rujukan kepada kita selepas Al-Quran terbuat. Sebab itulah translian. Dan bila kita sebut tentang hadis akhir zaman ini, iaitu Nabi ada beritahu kepada kita iaitu tentang hari kiamat. Sebab itulah salah satu daripada rukun iman, iaitu kita kena beriman kepada hari kiamat. Siapa-siapa yang tidak beriman dengan hari kiamat, termasuklah dia di kalangan orang-orang yang kufur, iaitu orang-orang yang tidak beriman. Iaitu contohnya orang yang hanya beriman kepada Allah, orang itu hanya beriman kepada kitab-kitab suci, beriman kepada malaikat-malaikat, beriman kepada Nabi dan juga Rasul, beriman kepada qadar dan juga qadar. Tetapi kalau tidak beriman kepada hari kiamat, maka dia kufur, tuan. Sebab itulah kufur itu selangkah lagi nak menjadi orang kafir, iaitu terkeluar sebagai seorang yang beragama Islam. Sebab itulah bila kita sebut tentang hari kiamat ini, Nabi ada beritahu kepada kita dalam hadis, iaitu tentang tanda-tanda berlakunya kiamat. Iaitu kiamat ada dua, satu kiamat besar, satu kiamat kecil. Sebelum berlakunya kiamat besar, akan berlakunya kiamat kecil. Dan di antara tanda-tanda kiamat kecil yang Nabi beritahu kepada kita, yang sudah berlaku pada hari ini, sudah terjadi di hadapan mata kita, yang pertama sekali Nabi sebut di antara tanda-tanda kiamat kecil ialah apabila orang-orang miskin sudah menjadi kaya raya dan juga sudah pandai membina bangunan yang besar-besar, bangunan yang tinggi-tinggi. Terbukti ini berlaku pada hari ini, manusia berlumba-lumba untuk membina bangunan yang besar-besar, bangunan yang tinggi-tinggi. Dan kalau kita pergi dekat Kuala Lumpur, dulu ada bangunan yang paling tinggi sekali dekat dunia, iaitu KLCC. Sekarang bangunan yang paling tinggi sekali dekat dunia terletak dekat Shanghai, dekat negeri China. Dan mungkin 2-3 tahun akan datang lagi, iaitu bangunan paling tinggi sekali dekat dunia akan berpindah pergi ke Dubai, iaitu dekat negara Arab. Dan kalau kita biasa pergi haji, kita biasa pergi mengerjakan umrah, iaitu kalau kita pergi dekat sekitar Masjidil Haram, dekat kota suci Mekah. Sekarang ni Masjidil Haram ni dipenuhi dengan bangunan yang tinggi-tinggi, bangunan yang besar-besar, iaitu merecu tanda yang ada pada Masjidil Haram bukan lagi Kaabah, tetapi Kaabah sudah ditenggelami oleh menara jam, iaitu menara yang paling tinggi sekali dekat sekitar Masjidil Haram. Dan di sebelah menara jam itu ada hotel yang besar yang bertaraf 6 bintang. Dekat sebelah menara jam sebelah kanan pula ada pula pusat memberi belah untuk golongan elit, dan banyak bangunan-bangunan kecil, hotel-hotel kecil, pasar-pasar kecil yang ada dekat keliling Kaabah ataupun keliling Masjid Haram sudah diratakan, sudah dirobohkan dalam proses untuk membina bangunan yang besar-besar, bangunan yang tinggi-tinggi. Bermaknanya daripada hadis ni, iaitu asalnya orang Arab itu miskin, tapi sekarang sudah jadi kaya raya, sudah pandai bina bangunan besar-besar, berlumba-lumba nak bina bangunan yang tinggi-tinggi. Ini sudah terbukti pada hari ini. Dan ada lagi satu tanda kiamat kecil yang Nabi beritahu kepada kita, iaitu apabila masa menjadi semakin singkat, masa bergerak semakin pantas. Padahal hakikatnya masa tidak berubah, masa tetap 24 jam, betul atau tidak terbuat? Iaitu masa tak pernah berubah, tetapi hakikatnya kita perhatikan masa bergerak semakin pantas. Kita tak sedar masa berlalu begitu saja. Hari berganti dengan hari, musim berganti dengan musim, iaitu sebelum itu Rejab dan masuk penghujung Syakban, tak berapa lama lagi masuk Ramadan, lepas itu datangnya Syawal, lepas itu kita ditinggalkan oleh tahun 2014, datang pula tahun yang baru. Iaitu kalau ikut kajian yang dibuat oleh para saintis, iaitu saintis mereka buat kajian ke atas putaran bumi, pusingan bumi, pergerakan bumi, dan mereka mendapati bahawa bumi bergerak semakin perlahan, bukan bergerak semakin cepat, iaitu perlahan beberapa saat. Dan kalau ikut kajian daripada para saintis, sepatutnya masa bergerak semakin lambat,
Tetapi apa yang berlaku pada hari ini, masa bergerak semakin cepat. Itu yang Nabi beritahu kepada kita lebih daripada 1400 tahun yang lalu. Dan satu lagi tanda-tanda kiamat kecil yang sudah berlaku pada hari ini, iaitu apabila urusan tidak lagi dipegang oleh mereka yang ahli dalam bidang dia. Iaitu contohnya urusan agama tidak lagi dipegang oleh orang-orang agama. Iaitu urusan yang berkaitan dengan ekonomi sudah tidak dipegang oleh mereka yang pakar dalam bidang ekonomi dan juga sebagainya. Begitu juga dengan urusan pendidikan, tidak lagi dipegang oleh mereka yang mahir dalam bidang pendidikan. Sebab itulah berlakunya kecelaruan, berlakunya kekeliruan, berlakunya keadaan yang kelangkabut dalam sistem pendidikan negara kita. Sampaikan kurikulum sentiasa bertukar-tukar, menyusahkan bukan saja murid-murid, pelajar-pelajar, guru-guru, tetapi juga mak bapak perempuan. Sehingga menyebabkan berlakunya banyak pembaziran, banyak ketirisan, banyak kebocoran dan juga banyak menyebabkan wang itu hilang begitu saja. Sebab itulah translian, jadi urusan mesti dipegang oleh mereka yang ahli dalam bidang dia. Begitu juga satu lagi tanda-tanda yang kecil yang Nabi beritahu kepada kita, iaitu apabila umat Islam tidak dapat lagi membezakan di antara harta pencarian yang halal dengan harta pencarian yang haram. Iaitu dengan kata lain, manusia pada hari ini termasuk juga orang Islam, mereka tidak lagi dapat membezakan yang mana satu yang halal, yang mana satu yang haram. Halal dengan haram dah bercampur terbuat. Padahal halal dengan haram tak boleh bercampur. Benda halal kalau bercampur dengan haram, dia tetap akan jadi haram. Benda yang haram kalau kita campur dengan benda halal, dia juga tetap akan jadi haram. Tak jadi halal terbuat. Sebab itulah translian, inilah yang kita kena ketahui, iaitu pastikan bahawa halal dengan haram ni kita jaga. Itulah yang membezakan Islam daripada agama lain. Saya ini asalnya bukan Islam. Saya ini asalnya daripada kalangan mereka yang menganut agama Buddha. Dan saya sebenarnya baru saja pula agama Islam. Baru 18 tahun. Sebab itulah saya suka kalau dipanggil sebagai saudara baru. Pasal apa saya suka dipanggil sebagai saudara baru? Sebab semua benda baru ni kita suka. Ibarat kalau kita dapat beli kereta baru, suka lagi kereta baru berbanding dengan kereta yang lama. Kalau Muslimat ataupun wanita dapat beli baju baru, suka lagi baju baru berbanding dengan baju yang lama. Itu baru kereta dengan baju. Kalau dapat bini baru lagi suka terbuat. Sebab itulah terus lihat. Jadi benda-benda yang baru ini semua orang suka. Jadi yang membezakan Islam daripada agama-agama lain, beza Islam daripada Kristian, daripada Hindu, daripada Buddha, daripada Bahai dan juga daripada agama-agama lain, sebab dalam agama lain mereka tak ada konsep halal dengan haram. Tapi dalam Islam kita ada konsep halal dengan haram. Sebab itulah, cuma yang ada dalam agama lain sama ada boleh buat ataupun tak boleh buat, sama ada elok dibuat ataupun tak elok dibuat, tapi tak ada langsung apa itu halal dengan haram. Sebab itulah kita sebagai orang Islam kena jaga persoalan tentang halal dengan haram. Tetapi masalahnya kita sempitkan pengertian tentang halal dengan haram. Kita ingatkan halal dengan haram ni hanya berkaitan dengan makanan. Padahal halal dengan haram ni meliputi seluruh ruang aspek kehidupan kita. Iaitu kita ada rezeki yang, kita ada pendapatan yang halal, kita ada pendapatan yang haram. Kita ada pekerjaan yang halal, kita ada pekerjaan yang haram. Kita juga ada pergaulan yang halal, pergaulan yang haram. Kita ada pakaian yang halal, pakaian yang haram terbuat. Jadi halal haram ni dia merangkumi seluruh aspek kehidupan kita, termasuk juga dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, dalam bidang pendidikan, dalam bidang sosial, dalam bidang kebudayaan, dalam bidang kesenian dan juga dalam bidang-bidang yang lain. Sebab itulah translian, ini kita kena jaga. Dan satu lagi di antara tanda-tanda berlakunya kiamat kecil yang sudah berlaku pada hari ini, iaitu Nabi juga ada beritahu kepada kita, iaitu apabila bilangan wanita lebih ramai daripada bilangan lelaki. Sebab itulah kalau kita pergi ke universiti, kita pergi ke institusi pengajian tinggi ataupun kita pergi ke sekolah, kita pergi ke mana-mana saja, iaitu sebenarnya bilangan wanita lebih ramai daripada lelaki. Dan ikut kajian yang dibuat oleh agensi kerajaan, iaitu LPPKN, iaitu Lembaga Pembangunan Penduduk dan juga Keluarga Negara yang terletak dekat Kuala Lumpur, kajian yang mereka buat itu telah melaporkan bahawa dekat Malaysia memang bilangan wanita lebih ramai daripada bilangan lelaki. Dalam keadaan nisbah, satu lelaki bersamaan dengan 18 wanita terbuat. Jangan terkejut terbuat. Satu lelaki dekat Malaysia bersamaan dengan 18 wanita.
Dan mungkin pertambahan wanita akan semakin meningkat, akan semakin bertambah berbanding dengan pertambahan lelaki. Itu di antara tanda-tanda berlakunya kiamat kecil sebelum datangnya kiamat besar. Dan kiamat besar punya tanda pun juga cukup banyak, tapi itu belum lagi berlaku. Tapi di antara tanda-tanda kiamat besar, iaitu apabila matahari bukan lagi terbit daripada arah sebelah timur, matahari akan terbit daripada arah sebelah barat. Waktu itu kiamat sudah berlaku terbuat. Dengan turunnya Dajjal, dengan turunnya Yajud dengan Majud. Kita biasa dengar tak tentang Yajud dengan Majud? Biasa. Kita biasa dengar orang cerita pasal Yajud dengan Majud. Tapi siapakah Yajud dengan Majud? Sebab itulah Yajud dengan Majud ni ada banyak dia punya tafsiran dia. Ada setengah ulama' mentafsirkan bahawa Yajud dengan Majud ini boleh merujuk kepada bangsa, iaitu bangsa Yahudi dengan Nasrani, iaitu disebut dengan begitu jelas dalam Al-Quran sebagai musuh kepada orang Islam. Dan Yajud dengan Majud ini ada setengah ulama' mentafsirkan iaitu sebagai ideologi, iaitu ideologi kapitalis dengan ideologi komunis. Sebab banyak kerosakan yang berlaku pada hari ini dalam masyarakat kita, termasuk juga kemunduran, masalah kemiskinan, rasuah, penyelewengan dan juga seumpamanya berpunca daripada sistem kapitalis yang menyebabkan manusia jadi tamak, manusia menjadi materialistik, manusia menjadi semakin individualistik, manusia semakin pentingkan diri sendiri, manusia tak pentingkan manusia yang lain. Itu berpunca daripada ideologi tersebut. Dan ada satu lagi ideologi yang disebut sebagai boleh jadi juga Yajud dengan Majud ini, iaitu ideologi komunis. Sebab komunis tak suka pada agama, komunis berusaha untuk menghancurkan agama dan berbagai-bagai cara mereka gunakan untuk menghancurkan agama Islam. Iaitu saya selalu pergi ke negara Cina, tiap-tiap tahun saya pergi ke negara Cina. Dan mungkin ada di antara kita bertanya kenapa tiap-tiap tahun saya pergi ke negara Cina. Sebab saya berpegang kepada saya berpegang kepada seruan Nabi, iaitu Nabi pernah sebut tentang negeri Cina. Walaupun Nabi tak pernah sampai ke Cina, Nabi tak pernah injakkan kaki ke Cina, Nabi tak pernah tengok keadaan negeri Cina. Pasal apa Nabi sebut tentang negeri Cina? Sebab itulah tiap-tiap tahun saya pergi ke Cina, saya nak tahu apa yang ada di sebalik seruan Nabi, iaitu bila Nabi sebut tentang negeri Cina. Tapi pada pagi ini, walaupun Nabi ada sebut dalam satu hadis, ada orang kata ini bukan hadis, ada orang kata ini merupakan pepatah dalam masyarakat Arab. Tapi bila saya cek betul-betul, memang confirm hadis. Ramai ulama mengatakan ini hadis, cuma dia tak sampai ke peringkat hadis mutawatir, dia tak sampai ke peringkat hadis sahih, cuma hadis hasan, iaitu hadis yang baik, iaitu Nabi pernah bersabda yang bermaksud tuntutlah ilmu sampai ke negara Cina. Tapi pada hari ini kita tak perlu pergi ke Cina, Cina sudah di depan tuan dan puan. Ya tuan-tuan. Jadi kita berkongsi apa saja yang ada pada pagi ini, iaitu tentang pengalaman saya dekat negara Cina. Iaitu dekat negara Cina itu, kalau kita perhatikan, iaitu berbagai-bagai usaha dilakukan oleh pihak komunis untuk menghalang Islam daripada terhidup dekat negara Cina. Di antara yang mereka lakukan, iaitu masjid. Umat Islam dekat negara Cina masih lagi dapat bertahan sebab mereka cukup jaga masjid. Mereka pertahankan masjid dan mereka cukup sayang pada masjid. Dan masjid dijaga dengan baik. Walaupun setengah-setengah masjid dekat negeri Cina sudah berusia lebih daripada 1,000 tahun, tapi masih lagi dalam keadaan elok, masih digunakan untuk umat Islam bersolat sampai ke hari ini. Iaitu bangunannya tak rosak, bangunannya dalam keadaan yang terpelihara. Iaitu tetapi apa yang berlaku dekat negeri Cina, pihak komunis mereka kenakan syarat, iaitu masjid mereka yang berumur bawah 18 tahun tak dibenarkan masuk dalam masjid. Tak boleh bersolat dalam masjid. Tak boleh melakukan ibadah dalam masjid. Hanya mereka yang 18 tahun ke atas boleh gunakan masjid. Sebab itulah kalau kita pergi ke negeri Cina, masjid-masjid dekat sana yang banyak pergi itu orang yang sudah berumur. Sebab budak-budak itu, anak-anak muda tak dibenarkan masuk dalam masjid. Itu satu cara pihak komunis untuk menindas umat Islam dekat negeri Cina. Dan azan tak boleh dikumandangkan dekat luar masjid. Azan hanya boleh dibuat dekat tangga masjid. Tak boleh dihalakan keluar daripada masjid. Lepas itu Al-Quran tak boleh dibaca di luar daripada masjid. Al-Quran hanya boleh dibaca dalam masjid ataupun dalam rumah. Tak boleh dibaca di luar daripada rumah. Dan di setengah-setengah tempat yang punya majoriti penduduk orang Islam, contohnya dekat sebelah Xinjiang. Sekarang keluar berita tentang Xinjiang, iaitu umat Islam ditangkap beramai-ramai. Beratus-ratus umat Islam dekat Xinjiang ditangkap.
kononnya mereka ini jadi penganas, kononnya mereka pergi meletupkan balai polis iaitu dekat sebelah Xinjiang. Dan Xinjiang itu majoriti penduduknya orang Islam. Dan dekat Xinjiang tu penindasan ke atas umat Islam lagi dahsyat. Iaitu umat Islam diwajibkan makan pada tengah hari pada bulan Ramadan, pada bulan puasa. Pada bulan puasa kerajaan komunis mewajibkan umat Islam makan pada tengah hari. Dan makanan disediakan secara percuma oleh pihak kerajaan. Siapa-siapa tak makan, dia akan ditangkap, dia akan dituduh sebagai melanggar undang-undang dan juga akan dikenakan hukuman penjara dan juga kerja yang keras. Itu keadaannya berlaku. Sebab itulah komunis tu juga merupakan musuh kepada orang Islam. Boleh termasuk juga Yajud dengan Majud. Dan ada setengah ulama-ulama tafsirkan Yajud dengan Majud ini iaitu boleh jadi negara. Dan negara yang paling hampir kepada Yajud dengan Majud iaitu Amerika dengan Israel. Sebab kedua-dua negara itulah yang banyak mencetuskan pertelagahan, peperangan sehingga menyebabkan pembunuhan berlaku secara berluasa dekat negara-negara Islam. Terutama dekat negara Arab, dekat Afrika, dekat Timur Tengah, dekat Asia dan juga seumpamanya. Sebab itulah terselian, itu di antara tanda-tanda. Tapi bilanya berlakunya benda ini, maka kiamat besar sudah datang terbuat. Jadi terselian, dan kerana itulah kita sebagai orang Islam, kita kena berpegang kepada hadis, iaitu kita patut menjadikan hadis itu sebagai garis panduan dalam kehidupan kita. Sebab banyak perkara yang kita boleh belajar daripada hadis. Bila kita sebut tentang hadis, hadis dengan sunnah tak boleh kita pisahkan. Sebab kita belajar banyak benda daripada hadis. Dan kita beramal dengan hadis melalui sunnah. Sebab itulah bila kita sebut tentang sunnah ni, masalahnya yang berlaku pada hari ini, ada di antara kita tak faham tentang apa itu sunnah. Bila kita tak faham tentang sunnah, maka berlaku dia salah faham kata sunnah, salah tafsir kata sunnah, salah guna kata sunnah, salah letak sunnah itu pada kedudukan yang tidak sewajarnya. Dan ini sudah berlaku pada umat Islam pada hari ini, iaitu ada di kalangan orang Islam, terutamanya umat Islam dekat Indonesia. Saya suka ambil contoh dekat Indonesia sebab saya selalu pergi ke Indonesia. Masalahnya kalau kita sebut selalu pergi ke Indonesia, orang ingat kita buka cawangan dekat Indonesia terbuat. Tak ada, saya tak ada cawangan dekat Indonesia. Saya cuma ada banyak urusan dekat Indonesia. Iaitu dekat Indonesia tu, terutama dekat sebelah Pulau Jawa, dekat Pulau Sumatera, iaitu wujud di kalangan segelintir umat Islam yang suka berkahwin dengan budak-budak perempuan bawah umur. Iaitu budak perempuan 9 tahun, budak perempuan 10 tahun, budak perempuan 11 tahun, budak perempuan 12 tahun. Dan mereka mengatakan berkahwin dengan budak-budak perempuan bawah umur itu merupakan sunnah Nabi terbaik. Padahal bila kita sebut tentang sunnah Nabi, bukannya semua sunnah Nabi kita boleh buat. Walaupun mereka gunakan hujah Nabi berkahwin dengan Aisyah ketika umur Aisyah 9 tahun. Tapi bila kita sebut tentang sunnah Nabi ni, ada setengah sunnah Nabi itu kita sebagai manusia biasa tak buat, tak boleh buat. Ada setengah sunnah itu khusus untuk Nabi. Dan ada setengah sunnah itu diharamkan untuk kita buat. Iaitu contohnya mempunyai lebih daripada 4 orang isteri pada satu-satu masa. Itu untuk Nabi, bukan untuk kita sebagai umat Islam, manusia di peringkat yang biasa ni. Dan sunnah pun ada macam-macam dia sunnah. Kita ada sunnah Nabi yang diharamkan, kita ada sunnah Nabi yang diwajibkan, kita juga ada sunnah Nabi yang disunatkan. Itu paling banyak. Sunnah Nabi yang sunatkan paling banyak. Dan kita juga ada sunnah Nabi yang paling susah, sunnah Nabi yang paling mudah, sunnah Nabi yang paling utama. Kita juga ada sunnah surah. Apa itu sunnah surah? Sunnah surah itu maksudnya sunnah yang berkaitan dengan aspek-aspek luaran Nabi. Iaitu contohnya rambut Nabi, janggut Nabi, celak Nabi, pakaian Nabi, serban Nabi, jubah Nabi. Itu disebut sebagai sunnah surah. Dan kita juga ada satu lagi ni sunnah yang disebut sebagai sunnah sarirah. Sunnah sarirah itu maksudnya sunnah yang berkaitan dengan aspek-aspek dalaman Nabi. Iaitu contohnya zikir Nabi, doa Nabi, rindu Nabi, tangisan Nabi, cinta Nabi, mahabbah Nabi, cinta Nabi pada Allah, cinta Nabi kepada umat, cinta Nabi kepada Islam, cinta Nabi kepada para sahabat, cinta Nabi kepada isteri-isteri, cinta Nabi kepada keluarganya. Itu namakan sebagai aspek-aspek dalaman Nabi. Begitu juga dengan sedihnya Nabi. Itu aspek dalaman. Begitu juga bencinya Nabi. Nabi juga ada perasaan benci.
Jadi apa yang dibenci oleh Nabi? Yang dibenci oleh Nabi ada tiga perkara. Yang pertama sekali, Nabi benci pada kemungkaran. Nabi benci pada kemaksiatan. Nabi juga benci kepada kebatilan. Tapi apa itu kemungkaran? Kita biasa dengar orang sebut tentang kemungkaran. Mungkar, apa itu mungkar? Mungkar itu berasal daripada perkataan ingkar. Iaitu siapa-siapa yang mengingkari perintah Allah, maka dia termasuk di kalangan mereka yang melakukan kemungkaran. Siapa-siapa yang ingkar dengan hukum hakam Islam, orang itu juga melakukan kemungkaran. Siapa yang ingkar dengan hukum hudud, orang itu juga melakukan kemungkaran. Siapa yang mengingkari Al-Quran, orang itu juga melakukan kemungkaran. Itu maksudnya tafsiran tentang kemungkaran. Jadi mungkar itu boleh berlaku dalam berbagai-bagai bentuk, dalam berbagai-bagai bentuk keadaan, berbagai bentuk situasi dan juga persekitaran. Dia terselihat itu yang pertama. Yang kedua pula, Nabi juga benci kepada iaitu kemaksiatan. Apa itu maksiat? Maksiat itu maksudnya benda-benda keji. Jadi apa saja benda keji, maka itu disebut sebagai kemaksiatan. Begitu juga dengan kebatilan. Apa itu batil? Kita biasa dengar orang sebut, jangan kita terjebak dengan kebatilan, jangan kita melakukan kebatilan, jangan kita memberikan sokongan-dokongan pada kebatilan. Kebatilan itu maksudnya, batil itu maksudnya menidakkan kebenaran. Jadi siapa-siapa yang menidakkan kebenaran, maka dia melakukan kebatilan. Siapa-siapa yang menafikan kebenaran, dia juga melakukan kebatilan. Siapa-siapa yang menghalang kebenaran, dia juga melakukan kebatilan. Siapa-siapa yang menafikan kebenaran, dia juga melakukan kebatilan. Siapa-siapa yang merahsiakan kebenaran, dia juga melakukan kebatilan. Dan siapa-siapa yang tidak mau menyampaikan kebenaran, orang itu juga melakukan kebatilan. Sebab itulah, ini tiga benda yang Nabi benci. Jadi jangan kita buat benda yang Nabi benci. Kalau boleh kita bersama-sama dengan Nabi, kita teruskan perjuangan Nabi, iaitu untuk menentang benda yang dibenci oleh Nabi, supaya benda itu tidak wujud dalam masyarakat kita, yang akhirnya merosakkan masyarakat kita daripada dalam, secara perlahan-lahan, secara beransur-ansur. Jadi terselihat, iaitu apabila kita sebut tentang perjuangan Nabi, iaitu Nabi berjuang untuk menyebarkan agama Islam. Nabi berjuang untuk menyampaikan agama Islam. Nabi berjuang untuk menyampaikan risalah tauhid. Nabi berjuang untuk bagi orang faham tentang agama Islam. Sebab itulah kalau kita sayang pada Nabi, kalau kita cinta pada Nabi, kalau kita kasih pada Nabi, kalau kita menghargai perjuangan Nabi, kita kena teruskan perjuangan Nabi, iaitu bukan setakat untuk menyampaikan Islam, tetapi untuk memastikan supaya orang dapat menerima agama Islam. Kalau boleh sebagai agama, kalau tak boleh sebagai agama, sebagai satu sistem ataupun cara hidup di dalam usaha kita menyelesaikan segala masalah yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Jadi teruslian, jadi apabila kita sebut tentang perjuangan Nabi dalam menjaga agama Islam, iaitu untuk memastikan supaya akidah kita sentiasa dalam keadaan yang terpelihara. Sebab itulah kita juga kena berusaha untuk menjaga akidah anak-anak kita, akidah anggota keluarga kita, anggota isteri kita, termasuk juga akidah masyarakat kita, akidah umat Islam yang lain. Jangan sampai rosak dan juga dirosakkan oleh pihak-pihak tertentu. Jadi teruslian, dan kita ada lagi satu jenis sunnah yang disebut sebagai sunnah sirah. Sunnah sirah itu maksudnya iaitu sunnah yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti harian Nabi. Iaitu daripada Nabi bangun pada waktu pagi sampai Nabi masuk tidur. Iaitu aktiviti harian Nabi, iaitu sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sirah, sirah Nabi ataupun sunnah sirah, iaitu contohnya istinja Nabi, solat Nabi, makan Nabi, berjalan Nabi, riadah Nabi, gurau senda Nabi, tidur Nabi. Itu semua dikatakan sebagai aktiviti harian Nabi. Jadi terselian, sebab itulah dengan kata lain nak bagi mudah faham, iaitu apa yang dikatakan sebagai sunnah, iaitu sunnah itu maksudnya semua perbuatan-perbuatan Nabi, perkataan-perkataan Nabi, amalan-amalan Nabi, perintah-perintah Nabi, pengajaran-pengajaran Nabi, contoh teladan yang ditunjukkan oleh Nabi, termasuk juga yang disebut sebagai sunnah Nabi, iaitu pengakuan-pengakuan yang pernah dibuat oleh Nabi. Termasuk dalam perkara sunnah ni, iaitu perjanjian-perjanjian yang pernah dipersetujui oleh Nabi. Dan kalau kita baca sejarah Islam, Dato' Nik ini sahabat saya. Dah lama kenal dengan beliau.
dan beliaulah satu-satunya pimpinan yang pernah datang rumah saya, iaitu dekat Kelak. Yang lain itu tak pernah datang rumah, tapi beliau pernah datang rumah saya. Jadi terlihat, iaitu termasuk dalam sunnah ini, iaitu perjanjian-perjanjian yang pernah dipersetujui oleh Nabi. Dan kalau kita baca sejarah Islam, Nabi mengadakan banyak perjanjian, perjanjian dengan berbagai pihak. Di antara perjanjian yang paling terkenal dalam sejarah Islam, iaitu perjanjian Hudaibiyah, iaitu sebelum terbukanya kota Mekah. Itu termasuk juga perkara sunnah. Termasuk dalam perkara sunnah ini, iaitu Piagam Madinah, Perlembagaan Madinah, iaitu Nabi menjalinkan perjanjian, iaitu dengan orang-orang Islam, dengan orang-orang bukan Islam dekat kota Madinah. Sebab itulah terselian, termasuk dalam perkara sunnah ini ialah apa yang kita sebut sebagai takrih. Apa itu takrih? Takrih itu maksudnya perkara yang dibenarkan oleh Nabi, perkara yang diridai oleh Nabi, perkara yang tidak dilarang oleh Nabi. Itu namakan sebagai takrih, tuan-tuan. Sebab itulah contohnya takrih ni, saya nak bagi satu contoh, iaitu sunnah yang berkaitan dengan takrih. Kita biasa tak tengok orang Islam makan biawadab? Ada tak orang Islam makan biawadab? Ada ke tak ada? Pernah tak? Ada, saya pernah tengok. Malahan ada orang Arab juga makan biawadab. Bukan setakat biawadab, minyak daripada dab orang gunakan untuk tujuan perubatan, gunakan untuk tujuan rawatan, gunakan untuk tujuan urutan. Tetapi kalau kita belajar ilmu fiqah, iaitu biawak termasuk dalam haiwan yang kita tak boleh nak makan. Tapi bila kena sebut tentang biawak ni, biawak ada banyak spesies. Keluarga biawak itu besar. Bukan saja keluarga kita besar, keluarga biawak lagi besar, terbuan. Di kalangan manusia juga ada biawak, biawak hidup, terbuan. Sebab itulah ada pepatah Melayu mengatakan jangan kita menanggung biawak hidup, iaitu orang yang membebankan, orang yang menyusahkan, orang yang tidak berguna dan juga sebagainya, itu disebut sebagai biawak hidup. Jadi bila sebut tentang biawak ini, sebenarnya iaitu dalam rumah kita, dalam masjid, dalam surau juga ada biawak, iaitu cicak. Cicak juga satu jenis biawak, spesies biawak. Sebab itulah orang buat filem Cicak Man, terbuat. Ya. Dan di pekarangan rumah kita juga ada biawak. Mengkarung itu biawak, sesumpah itu biawak, iguana itu biawak, lepas itu kamelia itu biawak. Di luar daripada rumah kita ada juga biawak yang duduk dalam parit, biawak yang duduk dalam belukar, biawak yang duduk dalam longkang, biawak yang makan bangkai, biawak yang makan benda kotor, biawak yang makan haiwan-haiwan kecil. Itu juga satu jenis biawak. Dan ada juga biawak yang duduk dalam kawasan paya, yang orang putih sebut alligator, terbuat. Ada juga biawak yang duduk dalam kawasan sungai, yang orang putih sebut krokodil, terbuat. Krokodil itu buaya, terbuat. Sebab itulah manusia pun ada banyak buaya juga, terbuat. Buaya banyak, musang banyak. Itu yang datang musang berjanggut, manusia bertopengkan musang, musang bertopengkan manusia. Durian pun dia guna bahasa musang, musang king, terbuat. Sebab itu jadi semua pakai musang. Kopi musang, kopi tak musang pun harga paling mahal sekali dekat dunia, terbuat. Itu kerja musang, terbuat. Jadi terlihat, jadi itu biawak. Jadi dab ini biawak padang pasir. Dan biawak dab ini dia tak makan benda-benda kotor, dia tak makan bangkai, dia tak makan haiwan, dia makan serangga-serangga kecil. Sebab itulah Nabi tak makan dab, tapi Nabi tak pernah halang sahabat daripada makan dab. Sebab itulah itu termasuk dalam perkara takrih. Maksudnya perkara yang dibenarkan oleh Nabi, perkara yang tidak dilarang oleh Nabi. Termasuk juga dalam perkara sunnah ni, iaitu apa yang kita sebut sebagai tarki. Apa itu tarki? Tarki itu maksudnya perkara yang Nabi tak buat, perkara yang ditinggal oleh Nabi. Itu juga merupakan satu bentuk sunnah, terbuat. Dan kita ada lagi satu sunnah yang disebut sebagai hami. Apa itu hami? Hami itu maksudnya perkara yang Nabi nak buat tapi Nabi tak sempat nak buat, perkara yang Nabi nak lakukan tapi Nabi tak berpeluang untuk melakukannya. Itu namakan sebagai hami. Jadi contoh hami ni, kalau kita baca sejarah Islam, dalam sejarah Islam berlakunya banyak peperangan.
Di antara peperangan yang paling terkenal iaitu Perang Badar. Perang Badar berlaku pada bulan Ramadan, iaitu berlaku pada 17 Ramadan. Dan kita juga ada Perang Uhud dan Perang Sabak, Perang Khandaq dan juga sebagainya. Dan Perang Khandaq itu maksudnya perang parik. Perang parik itu sewaktu berlakunya Perang Parik, ketika Nabi tengah mengalih parik, Nabi ada beritahu kepada para sahabat, Nabi menyatakan keinginan dia untuk melihat dua kota besar pada zaman tersebut, iaitu kota Rom dengan kota Konstantinopel, jatuh ke tangan orang Islam. Iaitu Rom dan juga kota Konstantinopel dikuasai oleh orang-orang Kristian. Tapi Nabi tidak mempunyai kesempatan untuk melakukannya sehingga Nabi wafat. Dan 1000 tahun selepas itu lahir seorang tokoh yang cukup hebat, namanya Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih telah memimpin tentera-tentera sejut pergi menawan kota Konstantinopel. Dan selepas berjaya ditawan kota Konstantinopel, maka ditukarnya kota itu jadi Istanbul, tuan-tuan. Istanbul itu maksudnya Islam seluruhnya. Istanbul sekarang terletak dalam negara Turki. Separuh daripada Istanbul masuk dalam negara Eropah. Separuh daripada Istanbul masuk dalam kawasan Asia. Negara Turki sendiri hanya 2% daripada negara dia masuk dalam kawasan Eropah. 98%-nya masuk dalam kawasan Asia. Tapi Turki tak mau jadi Asia. Dia nak jadi Eropah. Dia dah lama buat permohonan untuk menjadi sebahagian daripada negara Eropah. Tapi permohonannya belum lagi diluluskan. Cuma Turki diterima sebagai anggota Kesatuan Ekonomi Eropah, bukannya negara Eropah. Pasal apa Turki nak jadi Eropah? Sebab dia nak ikut cara hidup Barat. Dia nak beramal dengan ideologi sekular, iaitu melakukan pemisahan agama dengan politik, agama dengan kehidupan, agama dengan dunia, tuan-tuan. Jadi terselian, itu namakan sebagai hami. Benda yang Nabi nak buat, tapi Nabi tidak mempunyai kesempatan untuk melakukannya. Itu lagi ya. Okay. Alhamdulillah. Sebab itulah pentingnya kita sebagai umat Islam ni, iaitu kena belajar bab-bab yang berkaitan dengan Quran, bab-bab yang berkaitan dengan hadis, bab-bab yang berkaitan dengan berkaitan dengan sunnah. Sebab kalau kita tak belajar, iaitu takut orang bawa ajaran yang tak betul, ajaran yang palsu. Termasuk juga ada setengah orang tu dia mempromosikan Quran-Quran yang palsu. Dan sekarang ni kita ada banyak Quran yang palsu. Saya baru-baru ni ada jumpa satu Quran, Quran yang tak ikut peraturan, Quran yang terjemahannya tak betul, Quran yang tak ikut prosedur. Saya jumpa dekat dengan Cyberjaya, jumpa dekat Putrajaya. Dan Quran itu, iaitu dari segi dia punya tata cara penterjemahannya memang salah. Tetapi Quran itu beredar di kalangan masyarakat Islam dan dibeli oleh orang-orang Islam yang buta tentang Al-Quran. Iaitu mereka tidak tahu tentang isi kandungan Al-Quran, mereka tak memahami Al-Quran dan mereka tak belajar Al-Quran, mereka juga yang tak pernah membaca Al-Quran, tuan-tuan. Dan bila kita sebut tentang Al-Quran ini, ada banyak Al-Quran yang palsu. Dan ada satu Al-Quran palsu yang diterbitkan dekat Amerika, iaitu Quran itu dikenali sebagai Al-Furqan. Dan Al-Furqan itu maksudnya pembelaan. Bermakna itu satu perkataan cukup baik. Sebenarnya Al-Quran ini mempunyai banyak nama. Selain daripada Al-Furqan, Quran juga dikenali sebagai Al-Kalam, Quran juga dikenali sebagai Az-Zikir, Quran juga dikenali sebagai An-Nur, Quran juga dikenali sebagai Al-Mubin dan juga sumpamanya. Tetapi ada orang dia buat Al-Quran, dia gunakan nama Al-Furqan. Yang kemudian Quran itu disebarkan kepada umat Islam bertujuan untuk menyimpangkan mereka daripada ajaran agama Islam yang sebenar. Di mana Quran ciptaan orang-orang Yahudi ini yang diterbitkan dekat mereka itu, Quran itu hanya mempunyai 77 surah. Sedangkan Quran yang kita guna pakai yang diwarisi sejak zaman berzaman mengandungi 114 surah. Bermakna surah itu kurang dengan banyak tambahan surah-surah yang tidak ada dalam Al-Quran. Di antara surah-surah yang palsu yang dicipta, yang ditukuk tambah ke dalam Quran palsu tersebut, iaitu surah Al-Wasayah. Mana ada surah Al-Wasayah, tuan-tuan? Surah An-Nabi, tak ada surah An-Nabi, tuan-tuan. Surah Al-Kitab, tak ada surah Al-Kitab. Surah At-Tajassud, tak ada surah At-Tajassud, tuan-tuan. Sebab itulah kita kena belajar. Sebab proses belajar itu hanya boleh kita laksanakan iaitu dengan kita hadir ke dalam majlis ilmu. Tapi alhamdulillah, iaitu dataran ilmu ini telah kita bangunkan dan telah dapat kita gunakan dengan sebaik mungkin.
memberikan munafaat kepada umat Islam. Saya merupakan salah seorang daripada mereka yang telah hadir ke dalam dataran ilmu ini, iaitu lebih 20 tahun yang lepas. Waktu saya belum lagi peluk agama Islam, saya sudah belajar agama Islam dekat dataran ilmu ini. Dan banyak ilmu yang saya pelajari terbuat. Sebab itulah saya suka datang ke dataran ilmu ini, sebab selain daripada ilmu yang kita boleh dapat, pada hari ini kita dapat berkumpul, dapat menjalinkan silaturahim, dapat menjalinkan ukhuwah di antara kita sebagai umat Islam. Yang paling utama sekali, kita dapat membentuk iaitu persaudaraan di antara kita semua yang tidak terbatas kepada keturunan, bangsa, kedudukan sosial dan juga kedudukan geografi. Sebab dalam Islam ni tidak ada perbezaan di antara kita semua. Selagi mana kita beragama Islam, kita berkongsi satu akidah yang sama. Bila kita berkongsi satu akidah yang sama, kita semua adalah bersaudara. Tak kira dia saudara lama ataupun saudara yang baru. Sebab itulah, panggil saya saudara baru, jangan panggil saya mu'alab perempuan. Jangan panggil saya Cina mu'alab. Sebab saya bukan lagi Cina mu'alab perempuan. Tapi kalau kita dengar Cina mu'alab bagi ceramah, baru kita tahu siapa yang mu'alab, siapa yang malab perempuan. Jadi saya bukan lagi mu'alab, saya mukalab. Mukalab. Untuk menjadi mukalab ni pun ada syarat-syarat dia. Ada setengah orang Melayu lahir sebagai Islam tapi tak jadi mukalab. Kalau tak jadi mukalab, dia masih lagi mu'alab perempuan. Iaitu untuk jadi mukalab ni ada syarat dia. Iaitu syarat untuk jadi mukalab, yang pertama sekali, orang itu mesti sudah akil balik. Kalau dia belum lagi akil balik, kita tak anggap dia sebagai mukalab. Yang kedua pula, orang itu mesti tamyiz. Tamyiz itu maksudnya berakal. Iaitu kalau orang itu hilang akal, orang yang tak waras dari segi akal, orang yang tak sempurna dari segi akal, orang yang cacat akal, maka kita tak anggap dia sebagai mukalab. Yang ketiga pula, mumayyiz. Iaitu orang yang sudah dapat membezakan di antara yang baik dengan tak baik, di antara yang elok dengan tak elok, di antara yang betul dengan tak betul, di antara yang boleh buat dengan tak boleh buat, di antara halal dengan haram. Jadi baru kita boleh anggap dia sebagai mukallaf. Yang keempat pula, untuk menjadi seorang mukallaf, orang itu mampu untuk menguruskan diri sendiri. Kalau dia tak mampu uruskan diri sendiri, terpaksa bergantung kepada orang lain, makan minumnya, kencing beraknya, pergerakannya, contohnya orang yang lumpuh, orang yang sakit, dia tak mampu uruskan diri sendiri, kita tak anggap dia sebagai mukallaf. Kalau kita mampu uruskan diri kita sendiri, baru kita dianggap sebagai mukallaf. Sebab itulah kita semua mukallaf. Mukallaf kita mempunyai kewajipan, iaitu kewajipan kepada agama Islam. Sebab itulah saya cuma nak sentuh pada pagi ini, iaitu kewajipan untuk kita berdakwah. Sebab saya ni orang NGO. Saya aktif dalam berbagai-bagai NGO, Persatuan Cina Muslim Malaysia. Saya aktif dalam Perkim dan juga sebagainya. Jadi kita jadikan dakwahnya sebagai satu cara, iaitu untuk mendekatkan masyarakat bukan Islam kepada agama Islam. Dan insya Allah kita yakin kita akan dapat berbuat demikian. Tetapi untuk buat kerja dakwah tak boleh buat seorang-seorang. Kerja dakwah kena buat bersama, iaitu umat Islam kena bagi sokongan, umat Islam kena sama-sama berdakwah dengan menyampaikan Islam walaupun dengan sepatah perkataan. Dan insya Allah kalau kita dapat berbuat demikian, kita yakin bahawa Islam bukan saja akan bangkit semula, Islam akan membangun semula, Islam akan diterima oleh masyarakat kita. Yang kita harapkan daripada usaha tersebut, iaitu Islam akan dapat kita mertabatkan, Islam dapat kita daulatkan, Islam dapat kita tegakkan di bumi Malaysia ini, iaitu bukan setakat dekat negeri Kelantan saja. Itulah harapan kita, itulah perjuangan kita. Jadi saya rasa cukup, belum lagi, 5 minit. Saya dimaklumkan bahawa masa ada lagi, alhamdulillah. Saya ingatkan masa dah cukup, tapi kalau masa dah cukup pun, saya akan minta masa waktu kecederaan. Sebab sekarang Piala Dunia, kalau kita tengok perlawanan bola sepak, dia ada waktu kecederaan dia. Dan waktu kecederaan boleh sampai 5 ke 10 minit terbuan, bergantung pada hak pengadil dia. Jadi terselian, sebab itulah apabila kita sebut tentang Islam ini, cuma satu saja saya nak bagi penjelasan. Mungkin ada setengah daripada kawan kita masih tak begitu jelas, iaitu dia tengok nama saya, memang nama saya Cina. Memang saya masih gunakan nama Cina. Saya tak tukar nama walaupun dah 18 tahun masuk agama Islam. Dan pasal apa saya gunakan nama Cina? Sebab saya memang keturunan Cina terbuat. Kalau tak percaya saya keturunan Cina, boleh ambil sampel darah saya, boleh pergi buat ujian DNA.
nescaya akan keluar result made in China terbuat. Sebab datuk saya berasal daripada China. Mak bapak saya lahir dekat tanah Melayu. Saya lahir selepas Malaysia ditubuhkan. Jadi saya merupakan generasi yang ketiga yang duduk dekat Malaysia. Dan saya masih lagi ingat yang mendorong saya kekalkan nama saya ialah sewaktu saya nak peluk agama Islam, keluarga saya menentang. Dan kenapa keluarga saya menentang? Yang paling kuat menentang saya peluk agama Islam ialah mak saya. Dan kenapa mereka menentang saya peluk agama Islam? Bukan disebabkan mereka benci pada Islam, bukan disebabkan mereka tak suka pada Islam, bukan juga disebabkan mereka anti agama Islam, tapi disebabkan mereka tak faham tentang agama Islam. Mereka salah faham tentang agama Islam. Bila berlakunya salah faham, timbulnya prejudis kepada agama Islam. Daripada perasaan prejudis itu, timbulnya ketakutan kepada agama Islam. Dan saya masih ingat lagi perkara yang paling keluarga saya takut apabila saya masuk agama Islam. Mereka takut saya jadi Melayu terbuat. Takut saya masuk Melayu. Jadi saya beritahu kepada mereka, saya tak masuk Melayu, saya cuma masuk Islam. Saya cuma tukar dari segi agama, tukar dari segi pegangan, tukar dari segi akidah. Tapi dari segi keturunan, saya tetap merupakan seorang Cina. Yang kedua pula, keluarga saya menentang saya masuk agama Islam. Dia takut hubungan saya dengan keluarga akan terputus. Sedangkan Islam tidak pernah putuskan hubungan antara anak dengan mak bapak dia. Islam minta kita jaga hubungan, kekalkan hubungan, mantapkan lagi hubungan dengan mak bapak kita. Sebab itulah sampai ke hari ini saya jaga mak saya walaupun dia bukan Islam. Sebab saya ingat pada pesan Nabi. Nabi ada beritahu kepada kita iaitu ada tiga dosa yang Allah tidak akan berikan pengampunan. Ada tiga dosa yang Allah tidak akan ampunkan dosa tersebut. Yang pertama sekali, orang yang melakukan syirik, terutamanya syirik akbar, iaitu syirik yang besar, iaitu orang yang menduakan Allah, sembah patung, sembah berhala, sembah batu, sembah pokok, sembah sungai, sembah kubur dan juga sebagainya. Yang kedua pula yang Nabi sebut dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah, iaitu orang yang menjadi saksi palsu, persaksiannya palsu. Sebab itulah kita tengok dalam sistem perundangan Islam, sistem perundangan Islam ni lebih menekankan saksi. Tetapi sistem perundangan daripada Barat, mereka lebih menekankan bukti. Antara bukti dengan saksi, saksi lebih kuat. Sebab bukti itu, bukti boleh dimanipulasi, bukti boleh dicemari, bukti boleh direka-reka, bukti juga boleh diada-adakan. Tetapi saksi itu, saksi maksudnya kita kena tengok persaksian, bermakna tengok benda itu berlaku. Sebab itulah kita, contohnya kita nak nikah. Nak nikah ni, nikah ada lima rukun. Betul ke tak betul, Rawan? Nikah ada lima rukun. Salah satu daripada rukun nikah mesti ada saksi, betul tak? Bermakna itu kena ada saksi. Kalau tak ada saksi, bermakna pernikahan itu jadi tak sah. Begitu juga orang yang nak masuk agama Islam, itu bukan hukum, tapi peraturan yang diadakan. Nak masuk agama Islam dekat Jabatan Agama Islam, tak kira dekat mana, di antara peraturannya mesti bawa saksi. Saksi untuk tengok berlakunya pengislaman tersebut. Sebab itulah saksi itu penting. Sebab itulah dalam undang-undang Islam tu ditekankan tentang saksi. Sebab itulah itu bezanya undang-undang Islam daripada undang-undang konvensional. Tetapi yang berlaku pada hari ini, iaitu ada di kalangan orang Islam, mereka tak yakin dengan undang-undang Islam. Patutnya kita sebagai orang Islam ni, kita kena yakin pada undang-undang Islam. Kita kena memahami tentang undang-undang Islam, prinsip-prinsip yang terdapat dalam undang-undang Islam. Di mana undang-undang Islam ni undang-undang yang adil. Maksud adil dekat sini ni iaitu undang-undang Islam berpegang kepada satu kaedah, satu prinsip, iaitu lebih baik membebaskan 10 orang yang bersalah daripada tersalah hukum seorang yang tidak bersalah. Dan prinsip inilah yang mendorong saya peluk agama Islam. Inilah betapa adilnya agama Islam, sampaikan tak mau tersalah hukum seorang yang tidak bersalah. Sanggup membebaskan 10 orang bersalah daripada tersalah hukum seorang yang tidak bersalah. Jadi sebab itulah, itu siapa-siapa yang jadi saksi palsu, maka dia termasuk di kalangan orang yang melakukan dosa, dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah. Dan ada lagi satu dosa yang Allah tak bagi pengampunan, derhaka pada mak bapak. Sebab itulah jangan kita derhaka pada mak bapak, iaitu jangan kurang ajar dengan mak bapak, jangan kita biadab dengan mak bapak, jangan kita berlaku kasar dengan mak bapak,
jangan kita pukul mak bapak kita, jangan kita abaikan mak bapak kita, jangan kita seksa mak bapak kita, jangan kita dera mak bapak kita, kita jangan hantar mak bapak kita pergi ke rumah-rumah orang tua walaupun kita mampu untuk menjaga mereka. Itu termasuk di kalangan mereka yang derhaka pada mak bapak dia. Sebab itulah saya berpegang kepada surah Nabi. Sebab itulah walaupun saya dah peluk agama Islam, saya masih jaga keluarga saya, jaga mak saya, saya sayang mereka dan saya berikan perhatian pada mereka. Dan alhamdulillah sekarang dah tak ada masalah. Sekarang dah mereka dah boleh terima. Malahan bagi mereka, mereka bukan saja boleh terima dan mereka juga mulai nak tahu tentang apa itu agama Islam. Sebab itulah terselian. Jadi perjuangan dakwah ni kita perlukan kesabaran. Perjuangan dakwah ni hasilnya tak boleh kita lihat pada hari ini. Kita berjuang pada hari ini, mungkin hasilnya akan kita lihat pada masa akan datang. Jadi saya minta lah semua teruskan perjuangan, perjuangan yang mulia ini, perjuangan kepada agama Islam, perjuangan untuk mendapatkan keridaan daripada Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar ini dan kita punya MB pun dah sampai yang amat berhormat. Jadi saya rasa cukuplah sekadar ini dan saya minta maaflah kepada semua hadir pada hari ini. Sekiranya sepanjang saya bagi kuliah, bagi ceramah pada pagi ini, saya melakukan banyak kekasaran, saya melakukan banyak ketelanjuran, saya melakukan banyak perkara yang barangkali menyinggung perasaan perempuan, semua itu tidak saya sengajakan. Semua itu mencerminkan kekurangan dan juga kelemahan yang ada pada diri saya sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang saudara baru, saudara Muslim dan juga sebagai seorang manusia biasa. Maka saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu akbar. Takbir! Allahu akbar. Takbir! Allahu akbar.